Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang. Apa khabar? Selamat petang. Kita ucapkan kepada semua warga Malaysia yang sama-sama dengan kita menonton sesi webinar yang disiarkan secara langsung di live Facebook Sekolah Seni Malaysia Perak. Pulau Bintan Alkisah bermula, si jantung kalbu bermohon kelana, tersentuh bonda bermuram durja, bimbanglah anak dilanda bencana. Itu merupakan antara bait-bait lagu Gurindam yang sangat terkenal dalam pementasan bangsawan yang dilaksanakan, yang diadakan di mana-mana pementasan di sekitar Malaysia. Apa khabar semua sekali? Terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini, bersama dengan kami bagi membincangkan tentang satu isu yang cukup menarik bersama dengan Puan Moderator dan juga panel yang sangat terkenal dan sangat berilmu tentang isu, iaitu dilema kelangsungan bangsawan di negeri Perak. Sebelum kita teruskan di sini, ada beberapa peringatan yang ingin saya sampaikan. Sebelum peringatan tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Izwan Palareh, selaku pengacara anda pada hari ini. Jadi kepada semua tetamu kita pada hari ini yang berada di dalam Google Meet dan juga yang menonton secara langsung di dalam laman sesawang Facebook kita, jika anda sudah mengisi link kehadiran, alhamdulillah. Tetapi kepada siapa yang masih belum mengisi kehadiran, bolehlah mengisi kehadiran melalui link yang diberikan oleh pihak pengurusan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayuh tanpa membuang masa, kita akan mula berkenalan dengan moderator dan juga panel-panel untuk membincangkan tentang isu dilema kelangsungan bangsawan di negeri Perak. Bagi saya, isu ini cukup menarik untuk dikupas kerana kelangsungan bangsawan di negeri Perak ini sememangnya kita dapat saksikan banyak pementasan. Contohnya kita ada pertubuhan bangsawan warisan Moraza dan juga kita ada banyak lagi persatuan-persatuan lain. Jadi isunya pada hari ini adalah dilema kelangsungan bangsawan di negeri Perak. Untuk membincangkan isu tersebut, bersama dengan kita pada petang ini ada tiga insan yang cukup hebat, iaitu yang pertama, izinkan saya memperkenalkan Puan Moderator, peneraju untuk webinar ini, iaitu tidak lain tidak bukan, kita berikan tepukannya gemuruh kepada Puan Zuraini binti Dato' Abdullah, Pengetua Sekolah Seni Malaysia Perak yang tidak asing lagi di dalam bidang pendidikan kesenian di Malaysia ini. Jadi beliau akan mengemudikan sesi webinar kita pada hari ini. Ya, kita dah memperkenalkan moderator kita. Tak lengkap jika kita tak memperkenalkan panel kita. Seorang cukup tampan, seorang manis jelita. Yang cukup tampan, yang dah tersenyum, tersipu malu, berkumis halus di atas itu. Jadi kita perkenalkan, ini dia panel yang pertama kita yang manis dahulu. Panel kita yang pertama, berikan tepukan kepada Datin Shahnoor Zahurin binti Muhammad Haslan Miudin, pengasas pertubuhan bangsawan warisan Moraza. Kita berikan tepukan kepada Puan. Assalamualaikum Puan. Maafkan saya. Assalamualaikum Datin. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana pertama ini menjemput saya sini. Sama-sama Datin. Apa khabar Datin? Sihat ke tu Datin? Alhamdulillah sihat. Jadi, ya alhamdulillah. Untuk pengetahuan semua, Datin Shahnoor Zahurin ini bukan calang-calang. Ibarat kata anak-anak muda sekarang bukan kaleng-kaleng lah. Untuk pengetahuan semua, antara pencapaian beliau sepanjang penglibatan beliau dalam industri kreatif adalah beliau merupakan pelakon wanita terbaik negeri Perak pada tahun 2014-2016, dan pada tahun 2014 beliau merupakan pelakon wanita terbaik kebangsaan. Kita harus berikan tepukan yang gemuruh kepada, ini dia, Datin Shahnoor Zahurin binti Muhammad Haslan Yudin. Jadi nanti bolehlah kalau ada masa webinar yang seterusnya, Datin berkongsi pula ya bagaimana tips-tips dalam lakonan bangsawan. Tak gitu Datin? InsyaAllah.
Terima kasih, Datin. Jadi itu panel kita yang pertama. Ha, kan saya dah kata, bukan calang-calang orangnya. Tidak kurang hebatnya juga panel kita yang kedua. Jika anda pernah mendengar lagu Izinkanlah Dirimu, anda tentu kenal orang ini. Tidak lain tidak bukan, kita berikan tepukannya gemuruh kepada Timbalan Pengarah Jabatan Kebudayaan Kes dan maafkan saya, Timbalan Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Perak. Ini dia Encik Muhammad Fairuz bin Selamat. Apa khabar Encik Fairuz? Alhamdulillah, alhamdulillah sihat. Sihat Encik Fairuz . Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Encik Fairuz kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kita untuk sesi webinar ini. Terima kasih. Alright, jadi untuk pengetahuan semua, Encik Fairuz bin Selamat ini antara sedikit biodata yang kita dapat kongsi dengan semua. Beliau telah membantu penyelarasan program Semarak Bangsawan JKKN pada tahun 2013 hingga 2015. Dan juga beliau merupakan penerbit, penerbit dan pegawai projek bagi beberapa program seperti Bintang Asli Kebangsaan 2014, DRTM dan Konsert Selasih Ku Sayang DFP. Dan beliau juga merupakan seorang pemegang ijazah seni persembahan drama. Terima kasih Encik Fairuz. Terima kasih. Jadi nampaknya di situ Puan Moderator kita telah bersedia. Apa khabar Puan Suraini? Alhamdulillah baik. Jadi Puan Zuraini tanpa melengahkan masa saya dengan ini menyerahkan majlis kepada Puan Zuraini untuk meneruskan sesi webinar ini. Tetapi sebelum itu, kepada penonton yang ingin mengajukan soalan, bolehlah meletakkan soalan anda di ruangan chat dan komen yang telah tertera. Jadi kita akan bacakan pada akhir sesi webinar ini. Jadi Izwan rasa Izwan kena berhenti di sini untuk memberi laluan kepada Puan Zuraini dan juga dua panel hebat kita untuk membincangkan. Ini dia webinar Dilema Kelangsungan Bangsawan di Negeri Perak. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan ini mempersilakan. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita di petang yang indah ini dalam satu forum webinar Dilema Kelangsungan Bangsawan di Negeri Perak. Bangsawan mula bertapak di Tanah Melayu seawal tahun 1880-an dan kemudiannya menjadi sangat popular dan memonopoli kegiatan teater Malaysia selama lebih 70 tahun. Bangsawan bermula di Pulau Pinang apabila sebuah pementasan pentas bergerak bernama Wayang Parsi atau Mendu, dan kumpulan ini melakonkan cerita-cerita dengan menggunakan bahasa Hindi dan dilakonkan oleh pelakon lelaki dan wanita yang didatangkan dari India. Itu cerita pertamanya ya. Repertoire cerita pula berkenaan percintaan dan pengembangan golongan raja dan dewa-dewa. Penduduk Pulau Pinang dalam tahun-tahun tersebut banyak yang memahami bahasa daripada benua India kerana penjajah Inggeris telah membawa sebanyak mungkin penduduk India untuk bekerja dan menjadi penduduk yang akhirnya menetap di Pulau Pinang. Lama-kelamaan, penduduk ini yang kebanyakannya adalah pendatang lelaki telah mula berkahwin dengan penduduk tempatan dan menimbulkan satu golongan India Melayu yang makin bertambah dari masa ke semasa, dikenali sebagai golongan India Melayu atau dipanggil sebagai Jawi, yang pada peringkat permulaannya mereka ini bangsawan mula menggunakan bahasa lingua franca untuk memenuhi kehendak masyarakat pada masa itu. Kemudian wayang Parsi ini telah diambil alih oleh tuan dari kalangan Jawi bernama Muhammad Pusi dalam tahun 1884. Tuan ini telah pun memperbaiki semua peralatan wayang yang ada dan digunakan semula dengan barisan pelakon baru untuk menggantikan pelakon lama. Tuan baru wayang ini juga mempunyai minat untuk memperdagangkan bangsawan. Sebelum ini bangsawan itu mungkin jadi satu apa yang mungkin tidak mendatangkan hasil dari segi perniagaan, tapi lama-kelamaan telah dijadikan sebagai satu perniagaan. Dan nama kumpulan bangsawan yang pertama pada masa itu adalah Pusi Indra
Bangsawan of Penang. Ya. Kumpulan ini mula bergiat pada tahun 1885 dengan barisan pelakon yang menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Dan selepas itu bangsawan mula terkenal di tanah Melayu yang akhirnya menjadi Malaysia dan juga terus berkembang ke Indonesia. Dan Perak juga merupakan sebuah negeri yang sangat aktif, rancak terutamanya sekitar tahun 80-an dan 90-an mengembangkan sayap bangsawan di negeri ini dengan tertubuhnya pertubuhan Badan Bangsawan Seri Perak Darul Rizwan pada tahun 1987. Dan pertubuhan ini telah diasaskan oleh Allahyarham Zaharuddin bin Muhammad Rafi atau lebih dikenali sebagai Oni Moraza. Dan pertubuhan ini menjelang tahun 1988 telah mendapat tempat ketiga dalam teater bangsawan berjudul Senja Merah di Belukar Sambang, sempena manifestasi bangsawan. Dan diikuti dengan tahun 1989 menang lagi tempat kedua dengan teater bangsawan berjudul Bunga Sakti Muna. Dan tahun 1990 selepas itu Mak menang lagi di manifestasi bangsawan yang telah dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Kedah. Jadi maknanya pertubuhan bangsawan ini sentiasa menang dan menang dan akhirnya juga mengadakan banyak persembahan seperti beberapa buah persembahan bangsawan yang lain yang dipentaskan seperti Tanah Abang, Impla Kasta, Imbas, Dabus, Wancik Gondah dan banyak lagi. Tetapi hari ini apa yang kita dapat, bangsawan ini seolah-olah menuju ke zaman kegelapan bangsawan setelah Allahyarham Oni Moraza meninggal. Dan kita kemudian melihat ada satu masalah di mana kita tidak nampak kelangsungan bangsawan di negeri Perak. Justru itulah kita hari ini cuba mendapatkan pencerahan tentang topik kita pada petang ini berkaitan dilema kelangsungan bangsawan di Perak. Dan majlis ini telah membawa dua orang panel yang paling tepat untuk membicarakan tentang isu ini, iaitu panel pertama kita ialah Datin Syahno Zahurin binti Muhammad Haslan Muhyiddin atau lebih dikenali dengan nama panggilannya Datin N. Beliau telah melibatkan diri pertama kali sebagai pelakon pentas bangsawan tahun 1988. Ketika itu beliau masih berusia belasan tahun. Dan Datin N ini sebenarnya bukan calon-calon orang. Beliau ada diploma lanjutan kemahiran Malaysia pengurusan kejurulatihan lakon serta CJ Cemerlang Jurulatih Seni Budaya Negara bidang teater. Beliau juga merupakan pegiat seni serba boleh yang telah menerima pengiktirafan peringkat kebangsaan sebagai juri, pengarah bangsawan, pendeklamato dan pengarah projek-projek khas. Pelibatan beliau ini dalam era kegemilangan bangsawan di negeri Perak merupakan pengalaman mahal yang kita akan kongsi bersama beliau sekejap lagi. Dan hari ini Datin N bukan sahaja menjadi penggiat tetapi juga telah merupakan pengasas kepada pertubuhan bangsawan warisan Moraza. Panel kedua yang kita jemput pada hari ini, segak bergaya orangnya, Encik Muhammad Fairuz bin Selamat, masih muda, merupakan timbalan pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Perak, seorang yang berkaliber dan terbukti hebat dalam bidang seni. Beliau pernah terlibat untuk penyelarasan program bangsawan JKKN 2013 hinggalah 2015 dan pernah menjadi penerbit untuk beberapa rancangan besar di RTM dan juga beberapa konsert yang lain. Dan jangan lupa beliau sebenarnya merupakan seorang artis dan bekas penyanyi utama kumpulan Q-Face. Jadi itulah sedikit dengan panel kita pada hari ini. Panel yang kita panggil ini sebenarnya bertepatan dengan tajuk kita kerana kita mahu panel-panel kita ini mengulas tentang dilema kelangsungan bangsawan di negeri Perak. Oleh itu, kalaulah tidak kerana bulan, tidaklah bintang meninggi hari. Kalaulah tidak kerana tuan, tidaklah ada webinar hari ini. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Datin N dan juga Encik Fairuz kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini untuk membincangkan topik webinar kita, dilema kelangsungan bangsawan di negeri Perak. Terlebih dahulu kita bersama dengan panel pertama kita iaitu Datin N. Datin N, kita ingin ajukan soalan ya Datin N. Boleh, silakan. Datin N mula berjinak dengan bangsawan di usia belasan tahun, 1988 ya, masih sangat muda waktu itu. Boleh Datin N ceritakan tentang
persatuan bangsawan yang aktif ketika itu di negeri Perak. Okay, baik, sebelum saya teruskan, saya ingin mengucapkan, ambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis kita tadi dan sebentar tadi dan Puan Pengetua Moderator kita pada hari ini kerana telah menjemput saya, sudi menjemput saya sebagai salah seorang panel untuk bangsawan yang memang orang kata dah menjadi, orang kata sebatlah dalam jiwa kita tu, bangsawan tu memang berada dalam hati sentiasa kan. Okay, baiklah, dah soalan pertama tadi tu. Sebenarnya saya sendiri bermula dalam bangsawan pada usia betul-betul habis sekolah, umur 18 tahun. Ah, 18 tahun dah bergiat. Ya. Yeah. Jadi puncanya pun apabila guru bangsawan saya ni, guru teater saya ni, ialah arwah Aulima Raza tadi. Beliau apa orang kata mengambil satu inisiatif untuk menubuhkan satu pertubuhan bangsawan kerana masa tu ada di apa pihak Jabatan Kebudayaan sendiri mengadakan satu manifestasi bangsawan ya, ketika itu manifestasi bangsawan tidaklah berbentuk orang kata pertandingan yang sebenar, tetapi manifestasi ini lebih kepada untuk memperkenalkan teater bangsawan itu sendiri ya. Jadi arwah Uni Murazam dengan kerana itulah dia juga menubuhkan persatuan ya, Badan Bangsawan Seri Perak Darul Rizwan. Dan ketika itu orang kata tengah darah muda ni kan bila dipelawai kata orang Perak kata ya, dipelawai tu. Jadi saya tak tahu blur masa tu apa dia bangsawan, apa dia ya, lakonan tak pernah ada, tak pernah aktif sebarang bidang seni pun di sekolah pun masa tu. Jadi tapi minat tu ada sikit nak tahu. Jadi lepas tu lah saya teruskan apa orang kata, teruskan hasrat tu nak mencari tahu lah. Jadi join lah Badan Bangsawan Seri Perak dan Rizwan. Itulah bermulanya saya dengan bangsawan. Saya tak tahu yang saya ni boleh menyanyi. Saya tak tahu yang saya ni boleh berlakon. Tak tahu ya. Tetapi dicongkil. Itulah keistimewaannya arwah guru saya, arwah Tony Moraza. Beliau seorang guru yang tidak ada kesi khas. Panggil anak buah, dia menceritakan ilmu dia atau satu kelas ke ya? Satu kelas untuk menceritakan bangsawannya begini, bangsawan. Tak ada. Tapi beliau mendidik dengan cara dalam pementasan tu sendiri ya? Dalam pementasan tu, beliau akan sedang kita dalam latihan, barulah dia terapkan. Dia akan terapkan sedikit sebanyak ciri-ciri bangsawan itu dan kita secara tidak langsung dapat ilmu tu. Ya, contohnya ketika itu memang bangsawan Seri Perak Darizan, pada bangsawan ni memang orang kata satu-satunya yang ada dalam negeri Perak ya. Pertubuhan bangsawan tak banyak, memang tak banyak until hari ini, sehinggalah hari ini ya. Hanya satu-satunya iaitu Badan Bangsawan Seri Perak Darizan tadi. Jadi kami ni arwah guru tadi mengajar, mendidik kami ni duduk dalam satu, di bawah satu bumbung, bukan sahaja belajar ilmu bangsawan tetapi juga ilmu kekeluargaan itu merapatkan ukhuwah, jadi menjadi keseronokan pada kami untuk berada dalam persatuan itu sambil itu belajar. Dan ketika itu apabila pementasan nak dilakukan, of course lah kita akan ada sesi latihan. Proses itu penting. Proses itulah yang akan mematangkan kita dan apa kata mendapatkan ilmu daripada situ. Kamilah buat backdrop. Kamilah buat kostum. Kamilah make up, ya, solekkan, artistik, semuanya kami. Aha, jadi mungkin itulah ya, alhamdulillah ya, daripada situlah kami ni dapat perolehi ilmu tu. Dan orang kata ilmu tu yang dikatakan mahal ya, yang tidak ada hari ni. Jadi tapi saya rasa di sekolah seni hari ni mungkin ada ilmu itu. Seperti itu diterapkan di sekolah seni, saya percaya. Saya tengok ya, sebab anak saya sendiri berada dalam sekolah seni. Jadi alhamdulillah saya nampak di bawah pengetua kita Puan Zuraini yang begitu orang kata energetik dengan inisiatifnya, dengan Cikgu Izwan sendiri yang begitu berbakat ya. Jadi insyaAllah saya rasa tak salah lah orang kata kalau mereka ini cuba membawa, mendidik, membimbing anak-anak ni untuk mengenali bukan sahaja dunia teater tapi bangsawan itu sebenarnya. Jadi orang kata di situlah kami belajar. Jadi bila dia dah pergi
Masa tu berlalu. Bila masa tu berlalu, biasalah bila saya mula dah berkembang, dah tahu dah, oh rupanya saya ni boleh menyanyi. Jadi automatically, maknanya secara tak langsung, bila dalam bangsawan dia ada nyanyian, dia ada lakonan, dia ada tarian. Oh baru tahu boleh menari. Barulah kita tahu kita boleh menyanyi. Barulah kita tahu kita boleh berlakon. Tetapi diasuhlah. Asuhan itu di satu pementasan demi satu pementasan, daripada situlah kita mengembangkan bakat kita, ya. Jadi macam kata backdrop dulu pun kita menggunakan orang kata tirai, tirai yang di atas belakang, di apa tu orang kata layar belakang tu, scenery tu atau pemandangan tu, kita buat lukisan tangan. Kebetulan masa tu salah seorang rakan, orang kata rakan seperjuangan kami, satu orang kata satu seguru lah, ya. Masa tu Cik Hamidun, pun anaknya ada di sekolah seni ni. Sekali lah dengan kami, dengan saya, seguru sebenarnya dengan Oni Moraza. Jadi beliau lah yang mengetuai nak buat backdrop tu semua. Jadi kami ni campur tangan lah, yang perempuan-perempuan pun campur tangan lah sikit-sikit, ya. Nak mengadakan kostum, jahit sendirilah apa semua. Itulah kerja-kerja yang mematangkan kita orang sebenarnya ketika itu. Dan apa orang kata, dan hari ini selepas orang kata beliau pun tak ada, arwah guru tu tak ada, memang kita rasai lah, kita rasai. Namun kami sebagai anak buah yang tak mahu kehilangan ilmu tu, kami teruskan. Kami teruskan sehingga hari ini. Cuma orang kata berdikit-dikit lah. Jadi mungkin kita akan bersembang lebih lanjut tentang apa lagi yang kita boleh kongsikan selepas ini. Wah, kalau saya cerita habiskah habis, dari A sampai Z pula. Tak adalah pula Cik Virus kita bercakap, tak adalah pula Penzu kita jadi moderator pula. Okay, jadi itulah sedikitnya. Jadi bermula manifestasi bangsawan pada tahun 1987. Masa tu saya tak ada lagi, dengan cerita Belukar Sambang, ya, Senja Merah di Belukar Sambang. Saya tak ada lagi ketika itu. Jadi saya berada dalam pertubuhan ketika itu ialah pada manifestasi bangsawan pada tahun 1989, iaitu Bunga Sakti Muna. Bunga Sakti Muna. So, Bunga Sakti Muna ni kami buat di Kuala Lumpur. Ketika itu nak naik bas ni, rombongan ni, bas. Bas tu dah diletakkan kain rentang dekat bas tu supaya sepanjang jalan orang akan tengok. Wah, ya, oh, daripada Perak, bangsawan Seri Perak ni mengadakan satu pementasan, akan buat di manifestasi, persembahkan bangsawan di manifestasi bangsawan dia. Itulah antara promosi yang kita sendiri adakan, Oni Moraza sendiri buatkan. Jadi itu antara yang orang kata masih segar dalam ingatan, sebab keseronokan tu ada. Ya, mungkin hari ini kita tak buat macam tu, tapi mungkin orang kata hari ini telah mencetuskan, orang kata kita refresh balik, mungkin boleh mencetuskan balik idea tu untuk kita buat sama-sama selepas ni, insyaAllah. Jadi saya rasa itu sajalah perkongsian untuk soalan pertama. Datin, meriah betul, seronok kita dengar betapa meriahnya bangsawan, kelancarkan bangsawan pada masa itu, ya, tahun-tahun itu. Jadi kita lihat kemeriahan dan kelancarkan pada masa itu. Kenapa tiba-tiba kemeriahan yang kita rasai yang menang setiap tahun, dan Nathan N sendiri mengalami peristiwa buat backdrop sendiri dan pengalaman-pengalaman mahal itu, akhirnya hari ini kita lihat kerancakan itu seolah-olah terhenti. Apa yang sebenarnya telah berlaku yang menyebabkan kerancakan bangsawan di negeri Perak ini terhenti seketika? Okey, untuk pengetahuan semua, mungkin dia tidak berhenti, maksud bangsawan tak berhenti, cuma kerancakan tu tadilah. Betul lah tu, kerancakan tu tidak berlaku. Seperti mana arwah, beliau begitu bersemangat. Lepas kemudian saya nampak pada dulu kalinya bermulanya manifestasi bangsawan ini, dia diadakan setiap tahun dan ada dia berhenti pun beberapa tahun saja, tak panjang. Tak lama pun. Kemudian baru dilestarikan semula dengan Semarak Bangsawan. Mungkin Cik Fairuz boleh cerita sikit nanti, ya, tentang Semarak Bangsawan. Jadi manifestasi bangsawan tidak berlaku begitu lama, tetapi arwah Oni ni dia, jiwa dia tu memang jiwa bangsawan. Dia terus, beliau terus orang kata adakan, walaupun tidak ada melalui manifestasi bangsawan, dia cara dengan cara sendiri untuk mencari dana.
dana tu cari dana sendiri. Masa tu memang kami ni yang terlibat ya dalam bangsawan ketika itu, dalam teater ketika itu, tidak langsung persoalkan berapa duit nak dapat. Tony, berapa duit kita nak dapat berlakon ni? Tak ada. Ya, memang tak ada. Dia langsung tak tanya pun. Lepas dia show pun tak tanya pun. Sebab minat tu. Minat tu meluap-luap. Jadi tak kisahlah ada duit ke tak ada duit ke. Jalan. Itulah kita punya semangat ya. Pelakon-pelakon lama ni sehingga hari ni. Ya, memang itulah semangat. Tapi hari ni, kalau kita ambil pelakon tak dibayar, tak boleh. Dia kena ada juga pembayaran. Itu normal. Ya. Masa berjalan, teknologi semakin canggih. Inilah orang kata yang kita perlu hadapi lah. Ya. Okey. Kemudian, beliau dengan semangatnya tadi, walaupun tidak ada manifestasi bangsawan, dia tetap cari dana daripada mana? Daripada YB-YB, dia pergi cari sendiri kawan-kawan dia sendiri. Ya. Dia adakan untuk anak buah untuk perjalanan. Perjalanan untuk makan, tempat tidur, itu saja. Ya? Dan kami ni bergeraklah pergi ke negeri-negeri. Ya? Dan kadang-kadang, bukan pergi ke negeri-negeri saja. Contohnya, Pesta Lumut. Saya masih ingat. Ada Pesta Lumut, dia setiap tahun ada. Ya? Di Pesta Lumut pun dia cuba tampilkan bangsawan ni. Walaupun slot yang apa, kata satu babak. Itu dia punya. Dia punya orang kata eagerness tu kan untuk bangsawan tu terlampau kuat ya. Jadi dia bawakan, okey, bawalah satu slot yang mana yang dirasakan boleh ya. Begitulah seterusnya ya. Dia cuba buat orang kata bangsawan ni untuk mempopularkan bangsawan. Mungkin kerancakan internet. Ya. Datin, mungkin kerancakan internet apabila kita tahu Odi Muazzam meninggal dunia. Ya, betul. Mungkin kerancakan itu terhenti seketika dengan pergi-nya beliau. Begitu ya, ke betul. Datin? Ya, ya, betul tu salah satulah, salah satu yang menyumbang. Beliau meninggal pada 14 November 2006, tahun 2006, ya. Ketika itu kerana semangatnya tu dengan dianya pergi sekali. Ya. Dan kami memang orang kata sebagai anak buah memang kita meratapilah kepergian beliau, pemergian beliau. Walau bagaimanapun kami nampak di situ tidak ada pelapis. Maksudnya untuk meneruskan bangsawan ni, siapakah yang sepatutnya nak meneruskan? Kerana nak membuatkan satu perpentasan bangsawan ni bukan satu yang kerja mudah. Kerana dia mencakupi dari segi semua aspek yang orang kata berat-berat belaka. Ya, termasuklah dari segi ilmu, ilmu bangsawan tu sendiri. Jadi nak buat pementasan kena ada ilmu. Kan? Kalau tak ada ilmu pun dia tak boleh menjadilah. Jadi itu salah satu. Jadi perginya beliau dengan terbiarnya badan bangsawan Seri Perak ini, dan dalam beberapa tahun tu dia mati begitu saja. Dan kemudian kami mungkin atas kesedaran, atas kesedaran untuk meneruskan apa orang kata, meneruskan legasi Oni Muraza untuk bangsawan ini, kami ni anak buah dia, anak didik dia berbincang antara kami, antaranya termasuklah anak arwah sendiri, untuk menubuhkan menubuhkan semula lah bangsawan ni, tapi dengan atas nama yang lain. Jadi kami tubuhkan, itulah bermulanya pertubuhan bangsawan Warisan Muraza Negeri Perak. Di situlah bermulanya. Dan Warisan Muraza mula melangkah dengan orang kata aktif dengan teater dulu. Kami masuk kenalkan nama nama pertubuhan dengan memasuki festival teater ya. Festival teater masa tu kita buat imbas, kami masuk dengan monodrama apa kita orang masuk dengan apa tu pementasan teater kita masuk. Dan alhamdulillah masuk tu pun terus menang pula juara dengan masa tu bawa drama teater imbas ya. Juara Johan di situ, menang pelakon wanita terbaik, menang pelakon pembantu lelaki terbaik, menang pengarah terbaik semua. Jadi di situ menyuntik semangat kami lebih lagi, dan barulah kami duduk, sit down balik untuk kami teruskan. Kita perlu meneruskan bangsawan. Sebab tidak ada nampak di negeri Perak ni ada mana-mana lagi pertubuhan bangsawan yang bergerak aktif dengan pementasan bangsawan. Jadi di situlah bermulanya tahun 2007 ketika Semarak Bangsawan bermula. Jadi kami bermulalah
Orang kata arwah Syu'uni ni dia dapat sekali, ya, dapat sekali pergi kepada ke Semarak Bangsawan kalau seingat saya lah, ya. Lepas tu saya ambil alih dengan kolaborasi dengan isteri arwah sendiri, Puan Rosnah Syamsul Aman. Jadi kami buat arahan bersama, bawa lagi sekali, pentaskan lagi sekali Tanah Abang di Semarak Bangsawan pada masa tu. Kemudian 2010 berhenti agak lama. Jadi tak lama, 4 tahun tak ada. Tahun 2010 kami kembali semula dengan Bangsawan melatih pujaan temasik di Semarak Bangsawan juga. Di panggung masa tu, ya, di panggung Bandaraya Kuala Lumpur. Dan akhirnya pada yang terkini lah, ya, terkini pun dah nak masuk 3 tahun 4 tahun lepas lah. 4 tahun lepas 2016. Itu skrip daripada idea asal ayahanda saya sendiri dan olahan skrip oleh saya sendiri dan saya sendiri mengarah. Nampaknya seperti ada gangguan dalam talian ni. Ya, tak apa-apa dengar ya. Betul, saya pun tak apa dengar, tak clear ke tak, on off juga. Okey, clear tak? Boleh? Mungkin ada sedikit gangguan talian. Okey. Kita berbalik kepada panel kedua kita, iaitu Encik Muhammad Fairuz, Timbalan Pengarah JKKN. Encik Fairuz, ada dalam talian? Okay, ya saya. Encik Fairuz, Timbalan Pengarah JKKN, ya, sebagai personel yang pernah menjadi penyelaras program Semarak Bangsawan JKKN, adakah Tuan merasakan Perak sedang menghadapi dilema kelangsungan bangsawan di negeri ini? Secara peribadinya, dan saya melihat diri saya sebagai pentadbir seni lah, mewakili JKKN, saya merasakan perkara itu memang berlaku. Bahkan bukan saja di Perak, di negeri-negeri lain juga perkara ini berlaku. Tapinya apa yang saya nampak di negeri Perak ni, kita mempunyai kronologi sejarah cerita-cerita istana yang hebat. Daripada Kuala Kangsa ke daripada hujung ke hujung. Jadi itu yang saya tanya diri saya masa awal-awal saya sampai ke Perak, kenapa tidak ada satu persembahan yang mega setiap tahun bangsawan berkenaan dengan cerita-cerita istana di Perak. Jadi bila saya rujuk-rujuk, saya tanya dengan pegawai kebudayaan yang ada di Perak ni, memang mereka pun kata kelangsungan bangsawan di Perak ni bukan seperti Datin N cakap tadi, dia bukan mati, dia masih ada, cumanya mungkin kerancakan tu kurang. Di peringkat pentadbiran seni, saya melihat hari ini memang betul-betul berlaku. Cumanya ia secara general bukan saja berlaku kepada bidang bangsawan, tapi kepada semua juga. Dan dalam konteks yang lebih besar, saya melihat perkara ini, ia bukanlah satu perkara yang boleh kita kata betul-betul zaman gelap bangsawan. Sebenarnya tidak. Tapi saya melihat ia adalah satu cabaran. Sebab apa? Kita melangkah tahun ke tahun, melangkah ke zaman yang lebih canggih, lebih baru, yang lebih menekan kita, mendesak kita untuk membuat perkara yang lain daripada yang lain. Dan itu sebenarnya adalah cabaran yang sangat kuat, bukan saja untuk kami di peringkat pentadbiran, tapi juga kepada penggiat-penggiat seni, yang mana untuk menjadikan seni kita yang kita sayang, yang mewakili warisan-warisan seni yang kita pertahankan daripada dulu. Sebagai contohlah, kita ada bangsawan, kita ada yang lain, Mak Yong, kita ada Mek Mulung dan sebagainya, untuk diadaptasikan kepada generasi pada masa sekarang. Dan itu adalah cabaran paling utama kalau kita nak mengembalikan kegemilangan bangsawan seperti yang berlaku 100 tahun dulu, 50 tahun dulu, bahkan 10 tahun dulu. Dan seperti yang Datin N cakap tadi, kami di JKKN sentiasa memikirkan apa yang kita boleh buat, bukan saja kepada bangsawan tetapi kepada semua bidang seni, terutamanya seni budaya warisan kita yang telah kita pertahankan bertahun-tahun, untuk terus kukuh, terus relevan dengan generasi sekarang. Jadi untuk menjawab kepada soalan Puan Zu tadi, memang kita rasa bahawa bangsawan di negeri Perak ni makin kurang rancaknya, makin kurang nampak persembahannya. Ditambah pula dengan PKP kita dah 2 tahun dan sekarang ni pun kita masih lagi tak tahu bila kita boleh kembali kepada persembahan fizikal, kepada aktiviti fizikal yang rancak, yang meriah seperti dulu. Sebab bangsawan itu sendiri
konsepnya itu seperti sudah meriah di atas pentas. Kita memerlukan kru yang ramai, pelakon yang ramai, kemeriahan, kita ada extra turn dan sebagainya. Dan itu adalah konten-konten yang penting untuk bangsawan. Jadi untuk melakukan itu pada situasi sekarang juga adalah satu perkara yang agak sukar dan kita masih lagi menanti. Kita sama-sama berdoa semoga keadaan dipermudahkan dan kita boleh lagi membuat persembahan yang meriah macam dulu. Kegiatan bangsawan tetap rancak di Buah Perak seperti di Kedah, Kelantan dan Kuala Lumpur. Jadi apakah usaha JKKN Perak dalam mengembalikan semula kegemilangan kegiatan bangsawan di negeri ini? Mungkin kita nak tubuhkan kumpulan bangsawan di bawah naungan JKKN Perak sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh DBKL? Okey. Kita di JKKN, kita telah anjurkan program Semarak Bangsawan pada 2007. Jadi dah lebih 15 tahun lah. Sepanjang tempoh itu, kita sudah melangsungkan lebih daripada 300 persembahan dengan lebih daripada 70 skrip, sama ada skrip baru ataupun sedia ada. Itu antara usaha yang saya rasa sangat positif lah daripada kami JKKN. Dan sebenarnya Semarak Bangsawan itu sendiri antara program mega JKKN yang mereka sudah, yang program ini sudah ada pun peminat yang regular yang memang menunggu setiap tahun. Dan menjawab soalan moderator tadi Puan Zu, sebenarnya kita melihat, kita tolak Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tu sebenarnya adalah hub kepada seni. Maksudnya dia adalah ibu kota Malaysia dan semuanya di situ. Jadi kalau kita buat apa-apa pun dekat situ, insya-Allah dia akan nampak meriah, dia akan nampak rancak. Cabaran dia adalah untuk kita mengekalkan kemeriahan itu di luar Kuala Lumpur. Di luar Pulau Pinang ataupun Johor Bahru. Maksudnya bandar-bandar yang bukan bandar-bandar besar. Dan di Kelantan dan juga Terengganu, kebanyakan kalau ada unsur-unsur tradisional ataupun seni-seni budaya warisan yang jauh, terlambat Allah akan tidur. Masalahnya adalah bila dia berada di Perak. Sebab apa? Kita tengok pembangunan seni budaya di Perak belum boleh lagi kita samakan dengan Kuala Lumpur ataupun mungkin Johor Bahru. Dia mungkin masalah lokasi ataupun mungkin masalah kekurangan badan NGO ataupun kekurangan sumbangan itu dan sebagainya. Tapi saya melihat untuk mewujudkan kemeriahan itu balik di Perak ni, kerjasama yang penting sangat kuatlah yang perlu kita adakan. Satunya di peringkat pendidikan awal, saya selalu melihat kalau kita nak memasyarakatkan seni dan budaya, yang paling penting kita kena budayakan dulu. Jadi maksudnya kalau macam kami di peringkat JKKN, kalau kami ada buat kumpulan bangsawan sendiri ataupun mungkin di peringkat NGO macam kumpulan daripada Datin sendiri buat persembahan bangsawan banyak kali sekalipun, kita masih lagi tidak boleh membina budaya untuk suka bangsawan itu kalau ia tidak diterapkan daripada generasi muda. Dan seperti kita tahu, sekarang ini zaman berubah dan benda yang akan viral akan jadi budaya. Maksudnya pada zaman sekarang ni, benda yang biasa dilakukan oleh anak-anak muda, dia akan jadi budaya. Jadi saya rasa tanggungjawab kita sebagai pentadbir seni dan juga penggiat seni adalah untuk memasyarakatkan bangsawan ini dari peringkat awal lagi. Maksudnya kita jadikan ia budaya. Dan satu inisiatif yang sangat baik, apabila sekolah seni Perak sendiri ada untuk subjek bangsawan, itu saya sangat bagi kredit yang sangat tinggi. Dan insyaAllah sebenarnya di peringkat JKKN kami memang ada kumpulan bangsawan sendiri. Cumanya di zaman kegemilangan Semarak Bangsawan tu, kami hanya buat persembahan 2 tahun sekali. Sebab apa? Kita nak bagi peluang kepada NGO-NGO yang datang dari merata Malaysia. Itu jawapan saya. Terima kasih kepada virus kita. Kita berbalik kepada Datin N. Sebagai seorang penggiat bidang bangsawan ini, NGO, jadi apakah inisiatif yang diambil oleh penggiat bangsawan di Perak ini bagi memastikan bangsawan tidak terus pupus dari negeri ini? Ini peranan NGO ya, peranan orang luar, penggiat seni yang berada di dalam negeri ini. Apakah inisiatif yang telah kita ambil setakat ini, sejauh ini, untuk memastikan bangsawan tidak terus pupus dari negeri ini? Okey, baik ya. Kalau itu kan
badan NGO induk lah di di Perak ni, alhamdulillah, kepada Majlis Kebudayaan Negeri Perak. Ya, Majlis Kebudayaan Perak memainkan peranan dia untuk membantu lah NGO, terutamanya kalau kita fokuskan balik pada persoalan kita hari ini, bangsawan. Jadi sebenarnya bangsawan telah mula dapat perhatian daripada MCM sendiri masa tu expo kita yang sama hari ini, Datuk Noli, untuk kita adakan satu dana khas, dana khas untuk pementasan bangsawan supaya pertubuhan bangsawan sebenarnya pertubuhan warisan merazak lah, sebab yang ini dia ada pun kan. Jadi untuk berbangsawan lah sepatutnya setiap tahun lah ya. Tetapi biasalah ya, dengan macam MKN pun tak boleh nak bagi, nak bari, nak apa, nak beri peruntukan tu sangat besar. Jadi kita pun kena pandailah mencari ya, mencari untuk ditokok tambah lah. Sebab pada saya, untuk membuat bangsawan ni, untuk saya sendirilah, untuk buat sesuatu pementasan terutama bangsawan, memang kita tahu dia agak memang besar lah, kalau dia kalau besar. Dengan tenaga produksi yang ramai, boleh pergi sampai 80 orang sekali sekali pementasan ya, daripada tenaga kreatifnya, pentadbirannya semua. Dan situ semua makan kos. Memang makan kos. Dengan settingnya, dengan propsnya, dengan orang kata yang paling-paling menuntut kewangan yang tinggi bila kita nakkan ciri unsur-unsur kekaguman itu dalam bangsawan ataupun tasmat. Kerana pada saya sendiri, kalau kita nak melakukan pementasan bangsawan, biarlah betul-betul ada kualiti. Jadi kalau nak betul-betul ada kualiti, unsur tasmat itu ataupun unsur-unsur kekaguman itu perlulah orang kata mencapai satu standard yang orang tengok, wah, barulah ada kekagumannya. Jadi kalau itu yang kita nak ketengahkan, dan sudah tentulah kewangan itulah yang pertamanya menjadi permasalahan. Jadi setakat orang kata 50, 60 ribu, 70 ribu tu memang susah nak cakap. Jadi sebab itulah ya, untuk semarak bangsawan tu saya pujilah JKKN dengan inisiatif untuk apa orang kata mengadakan platform untuk bangsawan ni agar dapat diteruskan, tapi dengan kekangan ya. Macam saya dulu buat yang tahun 2016, saya buat Panglima Segenter Alam ya. Kalau ada yang datang menonton, saya dah cuba ubah untuk tarikkan kepada generasi yang muda ni. Saya cuba ubah dengan menggunakan teknologi-teknologi yang baru, dengan clay, kita gunakan clay di depan, dan juga teknik-teknik apa tu, teknikalnya di situ. Saya dapat tawaran daripada Semarak Bangsawan dengan nilai RM50,000 yeah. Dan saya gunakan kesempatan yang ada daripada MKN sendiri, dari kerajaan negeri sendiri, RM50,000. Jadi combine dapat RM100,000. Jadi saya gunakan kesempatan itu untuk menggunakan pemerasan dapat dua kali itu dalam satu apa orang kata, satu perbelanjaan, satu kos. Sebab kalau kita nak harapkan RM50,000 sahaja nak bawa keluar Perak dengan penginapan pelakon, tenaga produksi yang 80 orang, dengan makan minum saja dah makan berapa puluh ribu lah kan, dengan setting apa semua. Jadi kita kena pandailah nak cari di luar macam mana apa semua. Masa tu saya pun cuba dapatkan penajaan sedikit daripada masa tu, daripada K Perak, masa tu namanya K Perak, minta lighting ya. Jadi alhamdulillah kita dapat sokongan daripada kerajaan negeri. Jadi maka itulah ni dapatlah pementasan itu. I know kata alhamdulillah sebaik mungkinlah. Jadi mungkin dapat menjawab kot. Adakah Datin rasa kos kewangan yang tinggi ini sebagai salah satu punca untuk kelangsungan bangsawan di negeri Perak ini? Ya, betul-betul. Memang kita boleh buat. Ya, dengan kadar RM50,000 pun boleh buat. RM50,000 pun boleh buat. Tapi yang macam mana? Pementasan bangsawan yang macam mana? Kalau setakat kata RM30,000, RM40,000, RM20,000, dia taklah akan menjadi satu pementasan yang begitu gah yang kita nakkan. Satu standard kualiti yang orang kata boleh dikenang lah. Bila dia tengok tu, boleh dikenang sampai bila-bila. Itu sebenarnya. Itu.
Tuan Khairul, boleh kerana tadi kita lihat DAPN dah bagi tahu kos pementasan bangsawan mahal dan saya rasa semua orang faham bahawa kos pementasan bangsawan agak mahal. Jadi adakah tuan merasakan sudah tiba masanya untuk kumpulan bangsawan berubah konsep agar pementasan bangsawan dapat dipentaskan dengan lebih kerap bagi memastikan kelangsungan bangsawan untuk generasi masa depan boleh diteruskan dan boleh dikenal oleh generasi yang akan datang? Bagaimana caranya agaknya untuk kita berubah konsep ni? Boleh ke? Contohnya kalau bangsawan ada extra turns kan? Tiba-tiba tak ada extra turns. Boleh ke konsep bangsawan ini menjadi jadi, itu bangsawan dia bukan teater tradisional, dia teater transisi. Jadi dia berubah mengikut zaman. Tetapi dia ada item-item dia yang perlu ada. Maksudnya yang membezakan dia dengan musical teater, membezakan dia dengan teater moden, itulah dia. Dia punya kerangka, dia punya backdrop, dia punya extra turn. Jadi kalau tak ada benda-benda tu, tak jadilah bangsawan. Jadi merujuk kepada soalan Puan Zu tadi, memang sebenarnya bangsawan ni antara teater yang berskala besar. Kecil-kecil nak buat dia pun akan jadi besar. Macam yang Dato' Anne cakap lah, sebab dia memerlukan penglibatan yang ramai. Bila penglibatan yang ramai, makan minum sasarlah mahal dah kat situ. Okey, tapi di peringkat JKKN sendiri, kami sebagai penyedia perkhidmatan lah, pentadbir seni, kami sentiasa menyediakan. Macam sekarang pun kita adalah bantuan-bantuan insentif ruang, insentif kewangan dari peringkat JKKN sendiri ada, di peringkat bahagian dasar kebudayaan kementerian pun ada. Jadi pada NGO kat luar sana, saya mohon sangat kalau betul-betul anda punya satu paper yang kuat, yang hebat, boleh usulkan kepada kami ataupun kementerian untuk kami bantu. Dan sebenarnya selain daripada Jabatan Kerajaan juga, kita ada juga sekarang ni, kalau mungkin Puan Zu dengan Dato' Anne tahu, kita ada cendana. Cendana ni inisiatif yang dibuat oleh kerajaan lah untuk dia punya motif utamanya adalah untuk memeriahkan aktiviti seni budaya Malaysia daripada segenap aspek, music theater, busking, music dekat rumah, theater berskala besar, studio music, marca, ukiran, semua. Jadi kepada NGO di luar sana, kalau rasa-rasanya anda mempunyai satu idea yang bagus, mempunyai perancangan yang memang telah sedia untuk dipentaskan, saya rasa tak ada masalah, boleh cuba untuk mohon cendana. Dan kejap, tadi soalan tuan tadi, adakah kita apa cara untuk kita untuk kita ubah? Saya rasa begini, dia ada dua. Sama ada satu, kita nak bawa bangsawan itu sendiri dengan satu konsep yang seperti yang sedia ada. Seperti yang kita tahu, setnya bagaimana, dia punya konsepnya macam mana, estetanya macam mana. Dan yang kedua, seperti yang Dato' Anne cakap tadi, dia telah ubah. Yang persembahan 2016 telah ubah dengan benda-benda yang lebih moden untuk tarik generasi sekarang untuk minat. Dan di JKKN juga telah buat bangsawan yang juga mendapat beberapa pandangan berbeza, di mana kami dulu buat bangsawan, kita tukar. Maksudnya kita tukar dia punya pillar tu semua tu dengan LED screen. Jadi LED screen tu jadi latar tetap, masih lagi mengikut konsep bangsawan, cumanya ia ditukar daripada fizikal kepada digital. Dan ia pun mendapat pandangan yang berbeza lah. Dan pada saya begini, untuk memahami bangsawan itu sendiri, itu perkara yang pertama, iaitu apa item-item yang perlu ada dalam bangsawan. So kalau katalah 5 item tu cukup untuk buat bangsawan, particular aspect ada, dia punya rangka ada, extra turn ada, macam Dato' Anne cakap, 10,000 pun kita boleh perform. Cumanya hasilnya kita tak boleh nak harapkan kekaguman yang besar kalau kita punya bajet tu tak besar. Cumanya untuk aktiviti penyemarakan, pengenalan kepada generasi-generasi muda, mungkin bolehlah. Kalau tidak kita buat persembahan pun, kita buat bengkel kecil-kecilan, pengenalan bangsawan kepada generasi muda dalam konteks yang lebih terkini, yang lebih interaktif, supaya mereka, sebab saya faham sekarang dengan kebanjiran unsur-unsur daripada TikTok, daripada Instagram, daripada YouTube, bangsawan ni benda yang sangat terkebelakang. Walaupun sebenarnya item-item dalam bangsawan, konsep-konsep dalam bangsawan tu sebenarnya wujud je dalam semua budaya masa kini.
Cumanya macam mana kita nak bawa ke depan. Jadi mungkin saya rasa bengkel-bengkel kecil-kecilan, kita boleh wujudkan itu dulu. Supaya kecintaan terhadap bangsawan itu wujud sebelum kita entaskan ke tempat yang lebih besar. Saya setuju dengan Dato' NN sebenarnya. Bila kita nak buat bangsawan, biarlah ia jadi persembahan yang hebat. Biarlah dia punya spectacular aspect tu sampai. Itu jawapan saya. Kita bantu gambarnya JKKN pun kena bantu Sekolah Seni Malaysia Perak juga ni ya. Sebab boleh, boleh. Kami kita ada subjek bangsawan dan kita memang sebagaimana yang semalam pun sebenarnya kita adakan mini bangsawan. Jadi ada beberapa perkara yang memang kita tak buat sepenuhnya sebagaimana konsep bangsawan yang sebenarnya yang sepatutnya kita kenalkan kepada anak-anak didik kita. Tetapi di dalam kekangan sebab kita nak memenuhi kehendak di SKP, itu yang pertama. Yang kedua, memenuhi kehendak pentaksiran SPM. Dan yang ketiganya, kita perlu memperkenalkan budaya ini di kalangan anak-anak seni kita. Betul. Sebab itulah apabila tiada bangsawan ini tidak dilangsungkan, ya, tidak menjadi apa satu tempat yang senang untuk kita rujuk. Jadi anak-anak didik kita seperti anak-anak Sekolah Seni Malaysia Perak ini dan mungkin juga pelajar-pelajar daripada UPSI ya, yang mengambil bidang apa seni persembahan, bidang drama, teater, tidak ada sumber rujukan. Kita kena keluar daripada negeri Perak untuk mendapatkan semua rujukan. Sedangkan sebelum ini, kita sangat rancak untuk mengadakan bangsawan dan kita ada banyak sumber yang kita boleh cari dalam negeri kita sendiri. Jadi mungkin usaha sama perlu dilaksanakan dan dijalankan di antara kita ada Datin N, kita ada Cik Fairuz di situ untuk membantu sekolah seni bagi melaksanakan bangsawan yang sebenarnya. Mungkin kita boleh bergabung ya, tiga kuasa bergabung. Ni. Ada pelakon hebat daripada Sekolah Seni Malaysia Perak, generasi baru bergabung dengan pertubuhan bangsawan warisan Moraza. Mungkin kita masukkan generasi yang memang dah otai dan JKKN sebagai yang berautonomi untuk membantu kami menjadi kita adakan satu pertubuhan bangsawan yang besar yang sebenar-benarnya bangsawan supaya generasi akan datang boleh bercerita inilah bangsawan yang sebenarnya yang perlu ada di dalam masyarakat kita. Saya rasa itu sangat baik jika kita boleh ada sesama yang begitulah pada cadangan saya untuk memastikan kelangsungan bangsawan di Perak ini diteruskan. Okey, sebelum kita tamatkan sesi kita, tak ada banyak soalan daripada anak-anak yang dari Sekolah Seni Malaysia Perak sendiri yang berada bersama saya di dalam kelas kita ini supaya mereka mendapatkan maklumatlah kita buka kepada soalan ya. Boleh. Ada bangsawan ini. Kita persilakan anak-anak yang jika ada sebarang persoalan atau persoalan itu telah dituliskan di ruangan chat. Alright, Assalamualaikum. Pengacara kembali menjelaskan sekejap. Alright, terima kasih kepada Puan Zuraini. Puan Zuraini, di sini ada beberapa soalan yang diajukan oleh anak-anak kepada panel dan juga kepada Datin dan juga kepada Encik Fairuz. Jadi saya akan bacakan beberapa soalan di sini. Alright. Soalan yang pertama ini saya rasa saya ajukan kepada kedua-dua panel secara terbuka. Soalan daripada Lima Irama. Apakah unsur tasmat perlu ditunjukkan pada set atau boleh juga ditunjukkan dari segi kostum dan props? Dan soalan kedua, adakah unsur tasmat tersebut? Oh, yang sama, ulang dua kali soalan. Alright, okay. Jadi adakah unsur tasmat itu perlu ditunjukkan pada set dan juga kostum prop sahaja? Boleh tak secara randomnya dua-dua panel boleh menjawabkan soalan pertama daripada penonton kita. Datin, go. Okay, bangsawan ni memang itulah dia punya kehendak, utamanya kekaguman itu, unsur kekaguman itu. Jadi sebenarnya bila kita sebut unsur kekaguman ini, tidak kira lah di mana sudut, sama ada di kostum ke, di prop ke, ataupun di set tu sendiri. Contoh, kita adakan satu babak kayangan. Okay, babak kayangan ni, macam saya sendiri, saya ambil pada saya punya nilai. Okay, di babak kayangan ni saya kata, okay, saya berbincang dengan artistik team, saya nakkan tangga naik ke bulan.
So kayangan ni kita imaginkan, imajinasinya berada di atas lah, di langit kan. Jadi tangga itu sepertinya naik di atas, tak ada apa-apa yang memegang di bawah. So, itu kalau dapat buat tu, maknanya di sudut pandangan penonton, kalau dia dapat lihat, sepertinya tangga itu berdiri sendiri sampai ke bulan. Jadi itulah satu-satunya unsur kekaguman itu ada. Kemudian bulan itu, ya kita contoh ya, tasbat yang kita boleh buatkan, bulan itu dijadikan juga cermin sakti. Bagaimana kita boleh nampak, masukkan, insertkan mungkin perjalanan panglima-panglima perang nak datang ke alam kayangan ke kan. Jadi di situ ditonjolkan. Jadi itu set, untuk set. Ciri-ciri tasmat yang boleh kita buatkan di set dan penuhkan dengan orang kata menggunakan teknik-teknik lain lagi lah ya. Dan contohnya di kostum pun begitu. Kalau kostum pun kita nak buat bagaimana ya, kita nak tunjukkan ada kekaguman pada kostum itu. Contohnya saya suka, hari ini saya nak cerita pasal kayangan sebab saya akan buat tahun depan untuk bangsawan yang ada kayangan nanti. Sebab saya dah lama tak buat kan. Okey. Jadi pakaian ataupun kostum untuk puteri kayangan itu bagaimana ya, nampakkan kelainan dia supaya orang tengok, buka je tirai, wah, suara tu yang kita nak dengar. Kan, jadi kelainan pada kostum itu adalah juga menarik perhatian kepada penonton, itulah tasmatnya, itulah kekagumannya. Begitu juga dengan yang lain-lain, props semua, begitulah juga. Nampaknya kalau kita nak buat bangsawan ni, kena buat lengkap ya Datin ya. Tak boleh, tak boleh dibuat tak lengkap. Jadi kalau kita nak, kalau kita tengok pada topik hari ni, dilema kelangsungan bangsawan di Perak ini, saya merasakan mungkin ini adalah satu, kata macam kita, kalau kita nak lakukan satu ini, kita kena kos dana yang sangat besar ni, banyak ni, sebab nak melangsungkan ni, semuanya perlukan kewangan, dana. Okey, di Perak sendiri kita dah ada pewaris ke pengganti dengan bila ada pertubuhan warisan Moraza ini, bangsawan warisan Moraza ini? Adakah ini adalah pewaris masa depan untuk bangsawan yang di Perak ini, Datin? Okey, buat masa ini pertubuhan bangsawan warisan Moraza negeri Perak hanyalah satu-satu yang mengadakan bangsawan. Ketika ini ya, sedang apa orang kata sebagai legasi lah kepada Uni Moraza itu sendiri. Jadi kalau ikutkan pelapis kita memang tak ada. Sebab semuanya tak berani. Tak berani nak buat bangsawan. Kenapa tak berani? Tak berani. Saya bertanya kan, kenapa tak berani? Sebab kita ada orang kata spek-spek macam Cik Fairuz cakap tadi, kita ada dia punya apa kata ciri-ciri bangsawan itu menuntut menuntutkan ilmu tu juga ya. Extraten dia ya, apa tu kita punya creativity untuk mengadakan scenery yang bagaimana utamanya untuk tasmat tu sendiri. Kita kena memikirkan yang itu. Sebab itulah satu-satunya yang akan memukau penonton. Dan yang akan diingati sampai bila-bila. Jadi lapis ini yang kita nak cari ni, dia orang kebanyakannya macam menjarakkan diri, tak berani nak buat. Dia hard theater sudah. Tak mau pergi bangsawan. Jadi saya rasa perlunya salah satu yang mungkin selepas ini pun saya ada dalam perancangan juga, insyaAllah. Jadi mungkin dengan JKKN bersekali dan mungkin dengan sekolah seni, kita akan buat satu bengkel. Bengkel ini bukan saja dinanti-nantikan oleh sekolah seni, sebenarnya penggiat seni juga yang memang mereka ini ternanti-nanti. Bila saya buka untuk buat uji bakat bangsawan untuk Hikayat Segenta Alam, ramai sangat, tak payah nak uji bakat, beramai yang saya nak, okay? Sebab dia orang nak belajar. Jadi insyaAllah bengkel tu perlu saya rasa untuk bagi ilmu supaya pelapis ni ada. Itulah je. JKKN, Cik Alton Fairuz, nampaknya JKKN akan melakukan sesuatu ni. Kalau tidak, yes, tak ada kelangsungan bangsawan di negeri Perak ni nampaknya. Sebenarnya dari segi membawa seni dan budaya ke generasi yang lebih moden, kami sendiri sekarang dalam usaha, macam saya sendirilah di JKKN Perak, kami sekarang sedang dalam usaha untuk mendapatkan dana untuk memasang LED di auditorium kami. Jadi mungkin selepas ini, kalau LED tu dah ada, NGO-NGO yang nak buat persembahan bangsawan khususnya dah tak perlu dah fikir kos untuk props. Jadi mungkin mereka boleh keluarkan sedikit bajet untuk upah designer, apa tu, backdrop saja. Jadi maksudnya backdrop tu, sebab dalam bangsawan antara elemen dia yang penting, dia bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Macam Puan Anne cakap tadilah, sekarang ni ada kat tepi sungai, sekejap lagi kat dalam istana.
kejap lagi dekat atas bukit, kejap lagi dekat kayangan. Itu sebenarnya yang buatkan bangsawan kita yang menarik. Sebab dia penuh unsur kekaguman. Magicnya macam tu, terbangnya macam ni. Jadi mungkin di peringkat JKKN sendiri, pada saya lah, salah satu usaha bila kita ada LED, mungkin ia mengurangkan sedikit kos dan dan memudahkan sedikit produksi bangsawan itu untuk dipentaskan, insyaAllah. InsyaAllah, Tuan Fairuz. Sebab kita pernah lihat konsep LED ni sewaktu kami ke Beijing, membawa untuk pertandingan Mac Mulong di Beijing, di mana di China Central Television tu pentas yang besar, di belakangnya hanya memakai LED, screen LED yang besar dan memang sangat cantik. Itu memang pernah dilihat dan dibuat di China. Mereka telah adakan supaya mereka mengekalkan opera Cina dia orang tu. Sebab dia perlukan kos yang besar juga kan. Jadi dia buat di sana dengan konsep yang sama. Mungkin kita boleh laksanakan di Perak. Dan saya nampak masih ada lagi soalan daripada anak-anak didik saya ni. Mereka ingin bertanya beberapa soalan dengan panel. Boleh lagi kan panel? Boleh. Jalan. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Nasir Mara. Saya nak tanya, adakah dalam pasawan kita ada repertuar bentuk tarian yang tersendiri? Dan jika ada, adakah kita boleh membuat tarian yang bergenre baru seperti genre tarian moden dalam pasawan? Serta adakah terdapat syarat-syarat yang tertentu dalam pembentukan sebuah tarian dalam pasawan? Siapa nak jawab ni? Okey, saya jawab dulu. Bagi Pak Jay, kan? Kejap lagi Datin Ayan tambah, ya? Okay. Boleh. Seperti saya cakap tadi, tadi adik siapa yang tanya tadi tu, bangsawan ni semua dikenali sebagai teater transisi. Maksudnya, ceritanya itu tidak terikat. Dia boleh berubah mengikut zaman. Cumanya, dia punya konsepnya itu, dia punya elemen-elemennya itu, seperti yang kita sebut tadilah, dia perlu ada extra turn, dia perlu ada tirai, dia punya kerangka dan sebagainya. Cumanya menjawab kepada soalan adik ini, saya melihat diri saya satu sebagai pentadbir seni, kedua sebagai penonton. Dia ada dua. Satunya, kalau mengikut orang-orang lama ataupun kita punya tokoh-tokoh, ada kebanyakannya tidak suka. Maksudnya ada yang tidak setuju apabila elemen-elemen moden, tarian-tarian contemporary dibawa ke dalam bangsawan. Ada sesetengahnya pula kata ia tidak menjadi masalah asalkan konsep bangsawan itu masih lagi wujud, konten tarian, lakonan tidak ada masalah untuk diubah. Jadi menjawab kepada soalan ini, ia boleh jadi boleh, ia boleh jadi tidak boleh. Bagi saya sendiri, pendapat saya di Jabatan Pendaftaran Negara pula, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, saya setuju untuk apa saja yang dipersembahkan asalkan ia tidak melanggar syarat-syarat bangsawan itu sendiri. Sebab kadang-kadang bila macam adik tu cakap, kalau kita bawa tarian contemporary, mungkin itu yang membuatkan anak-anak muda ini seronok nak join bangsawan. Walaupun kita tahu sebenarnya saya di JKKN, sepatutnya kita lah yang kena pertahankan tarian istana kita, tarian tradisional kita, kita punya inang, kita punya zapin dan sebagainya. Tapi mungkin untuk memenuhi keperluan pada zaman sekarang dan untuk memastikan kita punya bangsawan tidak mati, kita mungkin boleh sedikit-sedikit insert unsur-unsur moden tu asalkan ia tidak melanggar garis pantang bangsawan. Okay, Datin N, sambung. Okay, saya pun setuju dengan Cik Fairuz, sebab sebenarnya bangsawan ni pun ada banyak mazhab. Kan, jadi sensitivity untuk orang lama. Setuju. Banyak sensitivity, mazhab. Sensitivity untuk orang lama begitu. Mereka kalau boleh nak mengekalkan ciri-ciri bangsawan yang tradisional, yang lama. Tidak mencampur adukkan dengan modern. Tetapi untuk bagi saya sendiri, kita sedang bergerak dari masa zaman ke zaman tu bertukar, merentasi zaman. Macam sesuai dengan teater transisi tadi. Maknanya itulah maknanya. Kita kena mengikut zaman. Untuk menarik orang muda, kita juga kena ada satu kreativiti bagaimana
cara untuk kita buat satu pementasan yang boleh menarik orang muda. Jadi sedikit demi sedikit. Jadi apa salahnya pada saya, boleh kita buat dua-dua tu serentak. Di dalam pementasan itu sendiri, kita mengadakan tarian asli mengikut lagu, mengikut genre cerita. Tetapi dalam masa yang sama, di extra time, kita buatkan tarian moden. Jadi kita ada dua gabungan di situ. Jadi boleh jalan serentak. Tak ada masalah, insyaAllah. Rasanya itulah menjawab. Nampaknya hanya satu soalan lagi lah kita benarkan ya. Satu je lagi soalan. Okey. Amirini ke? Dipersilakan Amirini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amirini dari Muzik, Kuala Selimut Perak. Soalan yang saya ingin tunjukkan kepada para panel iaitu apakah jenis atau genre muzik yang dibawa di dalam bangsawan? Itu saya. Okay, Dr. N jawab, Dr. N. Begitu juga, macam mana yang saya jawab tarian tu, begitu juga dengan muzik. Tetapi bagi saya sendiri, untuk extra turn kita can go mana-mana pun. Ambil lah, genre mana pun tak kisah. Nak rock, modern ke apa semua pun boleh. Sebab apa ya? Salah satu fungsi extra turn ini adalah untuk releasekan atau meredakan apa tu penonton punya emosi. Kerana dalam bangsawan tu sendiri ada ada orang kata babak-babak yang kadang-kadang agak berat. Agak bagi tekanan yang berat kan. Bukan ringan yang berat kan. Jadi bila ada satu interval ataupun extra turn yang menghiburkan, sekurang-kurangnya penonton akan relaxkan dia punya mind, dia punya emosi. Jadi begitu juga dengan muzik. Cumanya macam saya sendiri, saya suka untuk backup. Untuk backup pementasan itu, muzik itu saya suka yang mengikut genre cerita lah. Of course lah, kalau ada gamelan yang live, lagi bagus dapat gamelan yang live. Cuma nobat kita tak boleh nak live. Kita tak boleh. Sebab istana punya. Kan? Kalau boleh saya nak bawa juga. Jadi, kan? So maknanya, kemudian extra time kita bagilah yang modern-modern punya. Begitulah. Sama je dengan tarian tadi. Betul-betul, saya setuju. Sebab okay, sebab kita tahu sebenarnya kalau kita bercakap pasal bangsawan, kebanyakannya mesti ada scene istana. Tak kira lah skrip moden ke, skrip adaptasi daripada barat ke, mesti ada scene-scene dalam istana. Jadi kita boleh kata sebenarnya bangsawan ni kereta-nya agak berat. Jadi betul lah macam apa Dato' Nain kata, kesesuaian kepada muzik tu bergantung kepada konsep dan skrip cerita. Kalau misalnya bawa skrip raja-raja Melayu, raja-raja di Nusantara, sedaplah kalau ada gamelan, ada ada bonang, ada gendang apa semua kan. Jadi kita bergantung kepada skrip dan konsep lah. Itu dia punya jawapan dia yang paling tepat. Nampaknya dah masa pun dah melebihi ini. Sebenarnya banyak lagi soalan daripada anak-anak kita ni. Tapi apa yang kita dapat rangkumkan adalah bangsawan adalah merupakan opera Melayu yang merangkumi drama, tarian dan muzik. Okay, jangan lupa walaupun di situasi ini ada seni visual, ada bidang seni visual. Sebenarnya bidang seni visual ini sangat penting juga dalam pementasan bangsawan. Sebab kita dengar tadi Datin N ada beritahu mereka buat backdrop sendiri, buat prop sendiri, kostum sendiri, makeup sendiri. Di sekolah seni kita ada empat bidang, iaitu bidang seni muzik, tari, teater dan juga seni visual. Di mana bidang visual ini sebenarnya itu juga adalah bidang seni persembahan, di mana segala gerak, rasa untuk hasilkan karya yang dibawa ke kanvas itu datang daripada rasa hati, di mana seni persembahan bermula daripada apa yang kita rasa dan kita lahirkan di atas pentas. Nah, cuma bidang seni visual dia lahirkan di atas kanvas. Dan bidang seni visual ini sangat membantu untuk menyediakan sinografi bagi sesebuah pementasan, terutamanya pementasan bangsawan. Mesti perfect kan, sempurna ukuran istananya, apa yang nak disampaikan, set tirainya ya. Jadi opera Melayu lah kalau kita katakan ini adalah bangsawan, dan memang memerlukan kepakaran dan juga penguasaan kemahiran, bukan saja dalam masa yang singkat, jangka masa yang panjang untuk dipentaskan, dan perlukan waktu latihan yang sangat kata intensif untuk menghasilkan satu pementasan bangsawan. Oleh itu kita harapkan di masa akan datang untuk kelangsungan bangsawan di negeri Perak ini, kita telah bertemu dengan badan yang saya rasa sangat penting berada di Perak, iaitu JKKN Perak,
dan juga Persatuan Bangsawan Moraza, Warisan Moraza. Jadi kita harapkan selepas ini ada kerjasama yang baik daripada kedua-dua pihak ini bersama dengan sekolah seni untuk kita hasilkan insyaAllah bangsawan yang sebenarnya, dan kita boleh buat persembahan itu dan kita tunjukkan kepada negeri luar di luar Perak ini, membuktikan bahawa sebenarnya bangsawan sedang rancak semula di negeri Perak insyaAllah. Okay. Sekian, terima kasih kepada panel kita. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kita pada petang ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa dalam bicara yang mungkin lebih memberi faedah kepada kita semua insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam.